Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat-sehat. Selamat berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini channel Sehat Kreatif mengajak sahabat sekalian untuk membuat alat cetak uang. Dari bahan yang sederhana menjadi barang yang berguna, menghasilkan uang luar biasa. Bagaimana selanjutnya? Oke sahabat sehat kreatif, mari kita action. Pertama, pasang paku di kayu kaso berjejer. Kedua, lepaskan kawat dari binder clip. Selanjutnya, luruskan kawat binder clip menggunakan paku yang sudah kita dirikan tadi. Gunakan pipa besi untuk membantu meluruskan kawat binder clip. Pada tutorial kali ini, saya menggunakan kawat binder clip karena kawatnya keras dan kuat. Gunakan tang untuk membentuk alat yang kita mau buat. Potong bagian yang kepanjangan menggunakan tang dan palu. Beginilah bentuk alat yang kita mau. Selanjutnya, siapkan stick atau sumpit yang kita lem dengan lem tembak untuk memasang alat yang sudah kita buat tadi. Setelah kawat binder clip kita tempelkan di stick, selanjutnya kita tutup menggunakan lakban atau isolatif. Sampai di sini, alat pencetak uang kita sudah selesai. Selanjutnya, kita coba hasil karya kita untuk mengikat kantong es yang tidak diisi dengan air. Alhamdulillah berhasil. Sahabat
sehat gratis. Sekarang kita sudah bisa mencetak uang dengan memproduksi es lilin. Demikian tutorial singkat ini saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi sahabat sehat kreatif semuanya. Salam sehat, salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.